Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aun Senja Fotografi bersama saya Ari. Hari ini kita akan berbagi ilmu tentang editing, ya, edit foto ala Instagramable yang lagi ngetrend sekarang. Ya, ada foto seperti ini. Akan kita edit menjadi foto seperti ini. Oke. Bagi yang penasaran jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya. Agar kita bisa berbagi info menarik selanjutnya dan teman-teman tidak ketinggalan. Oke, langsung saja cek videonya. Dalam tutorial kali ini aplikasi yang kita butuhkan adalah Adobe Lightroom. Jika teman-teman belum ada silakan download di Play Store, ya, ketik Lightroom, ya, tinggal download aplikasinya. Lalu langkah pertama yang biasa yaitu impor foto dari galeri. Ya, caranya gampang, tinggal klik tanda plus yang ada di bawah perangkat lalu pilih fotonya. Oke, jika sudah langsung naikkan kontrasnya supaya gambar lebih tajam dan shadow highlightnya lebih kelihatan, dynamic richnya. Highlightnya turunkan. Bayangannya juga. Oke, jika sudah. Oh iya, perlu teman-teman ketahui juga ya, di settingan di setiap foto itu berbeda ya, tergantung kondisi foto dan pencahayaan. Oke, selanjutnya di sini ada menu vibrance dan kejenuhan atau saturation ya. Di mana fungsi vibrance itu untuk menaikkan warna-warna yang gelap ya, warna-warna yang shadow, dan saturation atau kejenuhan itu untuk merubah warna highlightnya atau warna-warna yang terang ya. Oke, kemudian masuk ke bagian mix colornya. Ikutin aja yang seperti video untuk warna merah, orange, sesuaikan dan seterusnya. Kita masuk ke bagian ini, teksturnya coba dicek dulu, dinaikkan atau diturunkan, berubah enggak ya, jadi lebih kering ya kulitnya. Ya, kejernihan ya, biar lebih tajam aja, naikin aja seperlunya. Efek kabut ini perlu ya, nah, untuk menambahkan efeknya menjadi seperti Instagramable. Lalu efek kabutnya oke. Okay. Ya, ini yang paling penting yaitu vignetting. Vignette ya, ditambahkan vignette. Nah, kan lebih kelihatan ya. Ya, tinggal diatur aja sesuai keinginan, diatur aja sesuai keinginan. Jika sudah, kita masuk ke split tone ya, split tone color. Oke, diatur aja, naikkan sedikit highlightnya dan saturationnya supaya warnanya sedikit coklat. Oke, baru masuk ke kurva. Oke, dia ada di bagian pencahayaan curve. Seperti biasa kita pakai seluruh warna all color, bikin 4 titik. Tambahkan 2 titik di tengah, bentuk seperti huruf S. Ya. Oke, demikian tutorial cara edit foto ala Instagramable dari Aun Senja Fotografi. Semoga bermanfaat. Bagi yang punya pertanyaan silakan klik
tulis, bagi yang punya pertanyaan silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar teman-teman bisa dapat update terbaru dari channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.